untuk menjahit lapisan pada busana ini, untuk menjahit lapisan pada busana ini, lapisan sesuai bentuk. Ini lapisannya, ya. Ini sesuai dengan bentuk ini, ya. Nanti kita pasangkan di sini. Kemudian untuk yang belakang juga sudah sesuai bentuknya. Ini sudah sesuai dengan bentuk bagian belakang. Ya, pertama-tama bahu sudah diselesaikan seperti ini, sudah dijahit. Ya, kemudian seperti biasa kita jahit bantu dulu. Biar kampungnya tidak bergeser, kita jahit seperti ini, jahit bantu. Ini juga sudah kanan kiri sudah dijahit bantu. Kampungnya sudah dibuka, setrika dan diobras. Kemudian kita selesaikan bagian ini. Bagian lapisannya. Lapisan muka dan belakang pada bagian bahu kita satukan dulu. Ya, kita jahit terlebih dahulu sesuai dengan kampung. Kita jahit sesuai dengan kampung. Ini bagian kanan, bagian kiri juga sama. Bagian buruk ketemu bagian baik, ketemu bagian baik. Ya, kemudian kita jahit di bagian buruk. Oh ya, untuk lapisannya harus sudah dikasih vislin, ya, setrika, kemudian baru diobras. Ya, jadi terlebih dahulu diberi vislin dulu, biar hasilnya lebih bagus. Diberi vislin, setrika, baru di selesaikan dengan obras, kemudian dijahit bahunya, ya, disatukan bahu, bagian belakang dan bagian muka. Bahu muka dan bahu belakang kita jahit seperti ini. Ini sudah kita jahit, ya. Nanti kita buka setrika. Ini juga dibuka dan disetrika. Ya, kita buka setrika dulu. Kalau sudah dibuka setrika seperti ini, ya, sudah dipres. Ini sudah disetrika, sudah kita pres. Kemudian kita pasangkan pada bagian badannya. Kita pasangkan pada lingkar kerung lehernya. Ya, ini bahu ketemu dengan bahu, ini bagian baik ketemu dengan bagian baik. Bahu ketemu dengan bahu. Ya, yang menjadi patokan adalah bahu. Kemudian untuk bagian belakang resleting, kita lipat seperti ini terlebih dahulu. Ya, dilipat seperti ini. Kemudian ini di kalau terjadi kelebihan seperti ini bisa dikurangi biar pas di resletingnya. Seperti ini. Jadi lapisannya berada di bagian atas. Kemudian bahu yang sebelah kanan kita selesaikan dulu. Ya, kita selesaikan bahu dan bahu dulu. Biar jahitan bahu di jahitan bahu di lapisan dan jahitan bahu di badan itu ketemu. Satukan seperti ini. Kemudian ini bagian resletingnya kita lipat terlebih dahulu. Baru ini di semak. Ya. Kemudian kalau sisa tinggal kita potong. Sisa tinggal
tinggal kita potong seperti ini. Ya, jadi ini bagian raja-rajanya kita lipat terlebih dulu. Di atasnya adalah bagian lapisan. Kemudian ini dicelucur terlebih dahulu. Baru kita semat bagian kerong bagian muka. Nah, ini untuk memudahkan biar tidak bergeser pada saat jahit. Apalagi bagi kalian yang masih pemula. Seperti ini. Ya, kemudian kita jahit dari ujung bagian belakang ke ujung satin. Dijahit sesuai kampuh. Ini kampuh saya 1 cm. Jahit muter. Kemudian kalau sudah dijahit seperti ini, kita cekris-cekris ujung kampuhnya sampai batas jahitan, tapi jahitannya tidak kepotong. Ya, kita potong cekris seperti ini. Ya, jaraknya sekitar 1 cm. Seperti ini. Tapi tidak mengenai jahitan. Ini fungsinya untuk membentuk kerong biar melengkung. Melengkungnya bagus bentuknya. Dan ini harus ya, harus dicekris-cekris seperti ini. Kampuhnya. Muter. Kalau sudah dicekris-cekris seperti ini semua sudah dicekris-cekris yang muter ya, jaraknya sekitar 1 cm. Kemudian
kita jahit bagian sininya, kita timbis. Jadi untuk kampungnya diarahkan ke lapisan, kampungnya diarahkan ke bagian lapisan. Ini kampung diarahkan ke lapisan. Kita jahit di bagian sini. Ya, nih kita jahit di bagian sini. Dari ujung sini sampai ujung sini. Ya. Namanya jahit timbis. Seperti ini hasilnya. Kemudian bagian ujungnya kita rapikan. Ujung sini juga kita balik, kita rapikan. Kemudian bagian sini kita selesaikan dengan disung. Sebelum disung, kita jarum pentul seperti ini. Kita semat seperti ini. Untuk mempermudah pada saat proses mesum. Jadi seperti ini ya. Tinggal kita sum. Untuk proses mesum menggunakan satu helai benang. Seperti ini. Menggunakan tusuk flanel. Ya, mengambilnya hanya satu helai benang. Ya, satu helai benang biar di bagian baiknya nanti tidak terlihat ada hasil sum-sumannya. Di bagian ini enggak terlihat ada benangnya karena mengambilnya hanya satu helai benang saja. Ini mengambilnya satu helai benang. Demikian untuk pembuatan
kerung lengan, kerung leher sesuai bentuk. Nanti hasilnya seperti ini, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.